Betul, ini salah satu contoh kantor di pusat bisnis Tamrin City. Nah pemirsa, sekarang ini saya sudah berada di pusat bisnis Tamrin City yang terletak di lantai 6 dan lantai 7 ya Pak ya. Nah kalau yang di belakang ini luasnya berapa ya Pak? Ini luasnya 122 meter persegi, Mbak Eji. Nah ini kebetulan adalah sebuah perusahaan interior design dari Singapura yang buka cabang di Jakarta. Jadi kalau dari luar negeri aja mau buka cabang, luar biasa kan? Benar-benar ini saya juga kayaknya pas nih kalau segini ya. Tapi sebenarnya luasan yang ditawarin nih bukan cuma ini kan? Ya di Tamrin City itu luasannya beragam. Jadi ada yang dari 60 meter persegi sampai 400 meter persegi. Ya, jadi bisa disesuaikan dengan bisa keinginan disesuaikan dengan kebutuhan. Dari kebutuhan ya dari pemirsa ya. Nah pemirsa, jadi apapun usaha Anda, ini karena luasan yang ditawarkan beragam, ini pas banget kalau Anda berkantor di sini nih. Nah yang udah bergabung di pusat bisnis Tamrin City ini siapa aja Pak? Saat ini yang sudah bergabung di pusat bisnis Tamrin City ada beberapa industri, ya salah satunya beberapa lah, mungkin ada pertambangan, terus kemudian ada perkebunan juga, terus ada perusahaan air mineral di sini, ini salah satu interior design, kemudian ada agensi dari asuransi, terus kemudian ada biro hukum atau law firm juga ada beberapa di sini. Oke, jadi benar-benar kantor, tapi tadi saya sempat lihat ada kayak kampus atau betul. Apa, ada juga Pak? Ada, industri pendidikan juga ternyata cukup berminat di Tamrin City ini. Karena terus terang mungkin mendekatkan diri dengan captive marketnya. Betul-betul. Beberapa kampus yang sudah buka, yang sudah komit akan buka di sini adalah STIKS Tarakanita, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris. Kemudian ada Universitas 17 Agustus, itu untuk pasca sarjananya. Dan kemudian juga nanti ada Panangian Property School juga akan buka di sini. Ini tadi istilahnya saya sempat dengar Kampus City gitu. Betul, ya Pak? Betul, Kampus City. Nah, pemirsa, apakah Anda pemilik dari institusi dan juga layanan pendidikan? Kalau ya memang sudah waktunya Anda untuk bergabung di Kampus City dan Learning Center di pusat bisnis Tamrin City. Pak, saya boleh tahu nggak Pak, dari beberapa yang sudah bergabung di sini nih Pak, alasan mereka bergabung di Tamrin City itu apa ya Pak? Ya, pertama adalah mungkin lokasi ya Mbak Enji ya, karena lokasi kita di pusat kota. Terus kemudian mungkin salah satu yang cukup mahal adalah lahan parkir yang luas. Tapi untuk detailnya sebaiknya nanti kita lihat sama-sama testimoni dari mereka-mereka yang sudah komit akan buka pendidikan di sini. Saya memilih kantor di Tamrin City ini karena ini adalah daerah business district dan juga di daerah sini banyak hotel-hotel bintang 5 dan aksesnya mudah untuk ke bandara dan ke tempat business district yang lain. Saya memilih mengembangkan STIK Tarakanita di kawasan Tamrin City dengan pertimbangan adalah yang pertama dekat dengan dunia bisnis dan dunia industri, dengan kawasan perkantoran, dan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di mana konsep pendidikan link and match itu sangat cocok di Tamrin City. Target market kami secara umum adalah untuk karyawan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sambil tetap bekerja. Di mana dari sisi lokasi, Tamrin City mempunyai satu tempat yang sangat strategis, ya, yang merupakan suatu pusat jantung kota Jakarta, di mana para eksekutif dan bisnismen berkumpul. Sebagai suatu universitas perguruan tinggi yang notabene adalah suatu usaha bidang jasa, maka kami harus menjemput bola untuk mengambil pangsa pasar yang ada. Nah, kami melihat suatu masa depan yang sangat baik bersama Tamrin City. Maka kami menentukan bahwa Tamrin City adalah suatu lokasi yang terbaik yang harus kami ambil. Wah Pak, alasannya benar-benar beragam ya Pak. Betul, yang betul. Paling populer adalah karena lokasinya yang strategis. Sangat strategis. Betul, terletak di pusat jantung kota Jakarta. Hanya 100 meter dari Bundaran HI. Betul banget Pak. Dan karena hanya 100 meter dari Bundaran HI itu kan kita benar-benar dikelilingi oleh banyak sekali perusahaan multinasional yang ada di koridor segitiga emas Sudirman Tamrin ini. Rekanan bisnisnya dari betul. Pemirsa nih ya. Berarti itu adalah network yang mudah buat mereka, karena rata-rata kan para pebisnis itu pasti pengen mendekatkan dirinya kepada networknya. Ya. Terus kemudian kantor-kantor departemen pemerintah juga semua tersebar di sini. Benar. Nah buat para pebisnis dari luar kota maupun luar negeri, kita sangat diuntungkan karena dikelilingi oleh hotel bintang 5 yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian juga bagi mereka yang misalnya sambil berbisnis tapi terus mau memberi oleh-oleh buat keluarganya atau rekan bisnisnya, turun dulu. Ada pusat batik betul, Nusantara. Pak. Dan alamatnya sendiri untuk pusat bisnis Tamrin City sangat prestisius karena kita ada di Jalan Tamrin Boulevard. Betul. Ini kan saya lihat ini sudah siap huni nih Pak. Nah karena sudah siap huni,
cara pembayarannya dipermudah lah, Pak? Tentunya kita ada beberapa cara pembayaran. Cara pembayaran yang pertama adalah dengan cara bertahap, tunai bertahap, yaitu bisa dicicil sampai dengan 20 kali. Terus kemudian juga bisa cash keras juga. Kita juga bisa cara pembayaran dengan menggunakan kredit dari bank. Dan bank-bank besar, semua bank bisa bekerjasama dengan kita karena kita sudah memiliki sertifikatnya, serata title. Nah, sertifikat serata title ini di atas tanah HGB murni. Dan itu adalah sertifikat yang tertinggi lah ya untuk sebuah serata title yang bisa diagunkan ke bank. Jadi untuk urusan surat-surat udah nggak perlu dipikirin lagi, aman sudah. Nah, kelebihan-kelebihan lain nih Pak dari pusat bisnis Tamrin City dibandingkan pusat perkantoran lainnya. Oke, kalau di gedung perkantoran yang lain kan ada yang namanya overtime. Biasanya itu karena dia kan fasilitasnya bersama, misalnya kayak air conditionernya, aircon-nya itu bersama. Jadi jam 6 gitu udah mati semua. Kalau dia mau lebih, misalnya meeting sampai malam gitu, ya dia mesti bayar overtime. Kalau di sini nggak ada. Terus kemudian yang berbeda lagi, lahan parkir kita luas, nah, Mbak Enji. Karena suka jadi masalah tuh betul, lahan parkir. Kadang-kadang gini Mbak Enji, kadang-kadang kita mau datang ke kantor seseorang gitu, kita udah kepikiran stres dulu mikirin parkir. Aduh, ntar parkirnya susah tuh di situ segala macam. Kalau di Taman City, parkirnya luas. Selain luas Mbak Enji, parkir kita ada tepat di depan ruang kantor kita masing-masing. Jadi artinya tadi saya lihat tuh Pak. Iya, jadi benar-benar begitu parkir, jalan sedikit udah ruang kantor kita. Betul, betul. Ini luar biasa sekali. Ini merupakan jawaban dari dua solusi yang paling sering terjadi di kantor-kantor, yaitu masalah overtime ya Pak ya, dan juga masalah lahan parkir. Lahan parkir. Nah, boleh nggak Pak diinformasikan sama pemirsa nih, karena saya yakin pasti banyak pemirsa yang aduh, saya mau langsung ke pusat bisnis Tamrin City, pengen tahu dulu harganya berapa Pak? Ya, tadi kan luasannya bervariasi dari 60 sampai 400 meter. Nah, harga kita mulai dari 800 jutaan, Mbak Enji. Jadi bisa bayangkan dengan 800 jutaan, Anda sudah memiliki sebuah kantor, sertifikatnya serata title di atas HGB murni, di tengah kota. Baru saya mau bilang, perlu digaris bawahi, ini letaknya di daerah Tamrin. Benar, di tengah kota. Dan kita jadi pengen tahu nih Pak, Bapak tadi udah bilang ada promo. Jadi kita kebetulan ini kan tahun baru, ya tahun baru Masehi dan tahun baru Imlek, Chinese New Year. Jadi promonya adalah New Year New Office. Promonya adalah promo cash keras, jadi yang mestinya 1,5 bulan jadi 11 bulan. Ya. Terus kemudian kita juga akan memberi cashback sebesar 20 juta rupiah. Nah, tapi untuk keterangan lebih lanjut, mungkin para pemirsa bisa hubungi kantor marketing kami, ya, alamatnya di Gedung Tamrin City, Jalan Tamrin Boulevard. Nomor teleponnya di 021-392-9988. Terima kasih ya Pak Agung udah nemenin saya jalan-jalan, udah memberikan penjelasan juga buat saya Pak. Kita sekarang sekalian pamit ya Pak sama pemirsa ya. Nah pemirsa, tadi saya sudah mengajak Anda untuk berjalan-jalan di kawasan Tamrin City. Ini adalah sebuah super blok yang di dalamnya ada hunian, ada pusat belanja dan juga pusat perkantoran. Akhir kata, saya Novita Inji, Pak Agung juga, kita pamit dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi tentunya dalam informasi mengenai Tamrin City berikutnya. Sampai jumpa. Thank you.